Well, in this video, kami di Elektromobil sedang melakukan servis perbaikan pada iPhone 12 Pro Max yang mengalami kerusakan pada sensor kamera dan iPhone 13 Pro Max yang mengalami kerusakan pada jalur fleksibel layar LCD. Pada kasus kerusakan sensor kamera di iPhone 12 Pro Max ini, berdampak pada tampilan first person view di layar yang menjadi blank hitam saat fitur kamera dioperasikan. Dan pada kasus kerusakan jalur fleksibel layar LCD di iPhone 13 Pro Max ini, berdampak pada tampilan layar yang menjadi blank berwarna putih. Kedua masalah ini bukan kasus pertama yang kami tangani, jadi masih tergolong kerusakan level ringan untuk teknisi Apple kami. Proses pengerjaan masing-masing kerusakan pada kedua iPhone ini memakan waktu sekitar 1 jam. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat. And the last, untuk informasi harga, layanan, garansi, dan alamat toko, kalian bisa mengunjungi official situs kami di www.elmobsub.com. See you!